Peringatan Hari Kartini ke-137, Hikmat diselenggarakan seluruh organisasi wanita Provinsi Jambi. Acara berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi Kamis pagi, yang dihadiri langsung Wakil Gubernur Fahrori Umar, Ketua PKK Sherin Taryazola, Ketua BKOW Rahimah Fahrori, dan sejumlah pengurus organisasi wanita lainnya. Peringatan Hari Kartini kali ini mengangkat tema dengan memperingati Hari Kartini ke-137 tahun 2016, kita tingkatkan peran wanita dalam mensukseskan Jambi Tuntas 2021. Acara juga diisi dengan pemutaran lagu tentang ibu, sehingga membuat Wakil Gubernur Fahrori Umar dan seluruh tamu tidak dapat membendung air mata. Ketua BKOW Provinsi Jambi Rahimah Fahrori mengatakan bahwa seluruh perempuan yang ada di Provinsi Jambi ini harus kompak dan bersatu mewujudkan Jambi Tuntas 2021. Provinsi Jambi ini harus semuanya kompak, seluruh organisasi untuk bersatu untuk menyelenggarakan Hari Kartini satu tahun sekali. Memang setiap tahun diadakan di Auditorium Pembangunan. Terus makin lama makin maju. Kemarin-kemarin cuma ada 15, 20, sekarang sudah 30 organisasi yang saya bina insya Allah bersatu. Dari organisasi Islam, Kristen, Buddha, Katolik, semuanya berada di sini. Dan itu saya pun tidak ada beda-beda kan Hari Kartini. Yang penting kebersamaan demi kemajunya Jambi Tuntas 2021. Lebih ditingkatkan lagi, lalu SDM untuk guru juga ditingkatkan lagi karena kita membutuhkan bukan hanya perempuan tetapi bibit-bibit nanti ke depannya untuk menghadapi globalisasi yang semakin merajalela di semua lini ya. Jadi saya mengharapkan ibu sebagai madrasah pertama ini memang mempunyai ilmu untuk dibagi ke anaknya. Suci Mahayanti, Reza Saputra, Jambi TV.